Halo sahabat YouTube, selamat berjumpa kembali. Saat ini saya berada di bengkel TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Kali ini uji kompetensi di TBSM ada dua kompetensi yang diujikan. Yang pertama adalah mengenai teknik perbaikan transmisi otomatis pada sepeda motor. Nanti yang keduanya adalah membongkar head cylinder. Saat ini yang sedang menguji terlihat ada Pak Rusmadi, Pak Eros, Pak Isan. Per kompetensi diberi waktu, per siswa harus bisa menyelesaikan dalam 1 jam. Jadi untuk 2 kompetensi bisa diselesaikan, bila lancar kompeten itu dalam 2 jam sudah selesai. Seperti itu untuk UKK tahun 2021 di TBSM. Memperbaiki transmisi otomatis dengan membuka head cylinder. 2 kompetensi harus diselesaikan dalam waktu 2 jam untuk UKK 2021 ini. Oke, demikian informasi dari TBSM. Terima kasih sudah bersama. Sampai jumpa di lain konten.